Berkaitan dengan keberhasilan pengungkapan oleh Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKBP Jen Calvin, Subdit 1 dan staf. Ya. Jadi awalnya ya berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cawang itu ada beberapa kegiatan peredaran narkoba. Dengan adanya informasi itu, kemudian Subdit 1 ya, Kasbid 1 memerintahkan stafnya untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan memang kemarin ditemukan ya seorang laki-laki yang dengan ciri-cirinya ya yang dilakukan oleh anggota mengamankan seorang laki-laki di depan rumahnya ya, di daerah Cawang di Jakarta Timur ya. Setelah dilakukan penangkapan ya, kemudian masuk ke rumahnya, masuk ke rumah, kemudian dilakukan penggeledahan badan, kemudian ditemukan ada barang bukti ini 0,38 gram itu ada di sini, ya, disembunyikan di sini. Nah, sini, disembunyikan di sini, masuk sini. Ya. Ini Pak, ya. Pak, bawa Pak, bawa Pak. Ya, disembunyikan di sini. Pak, ya. Kiri Pak, kiri Pak. Pak ini Pak. Pak, Pak. 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 P